Indra Syafri akhirnya menuntaskan dahaga emas timnas Indonesia di SEA Games. Apa istimewanya Indra hingga penantian 32 tahun Indonesia tercapai? Karir Indra Syafri sebagai pemain memang tidak mentereng. Namun sebagai pelatih, 3 gelar bergengsi telah dipersembahkan. Piala AFF U19 2013, Piala AFF U22 2019, dan SEA Games 2023. Indra memulai karir kepelatihannya pada tahun 1995 dengan lisensi D. 2 tahun berselang, Indra mengantongi lisensi C. Setahun berikutnya dapat lisensi B. Dan pada tahun 1999 resmi mendapatkan sertifikat A. Kini timnas Indonesia U22 mengakhiri puasa gelar dengan menjuarai sepak bola SEA Games 2023. Timnas Indra Syafri menang 5-2 atas Thailand di laga final. Ada momen mengharukan ketika timnas menuntaskan kemenangannya. Indra Syafri langsung menghampiri para anak asuhnya dan memeluk mereka sembari menangis terharu. Bentuk terima kasih Indra Syafri ini cukup terlihat jelas dalam video tersebut. Momen haru ini patut kita rayakan bersama. Kini timnas Indonesia sudah kembali di Jakarta. Mereka langsung disambut meriah di Bandara Soekarno-Hatta. Ini menarik kan pembahasan dari kami Timnas TV. Masih banyak banget yang Cantika akan ulas tentunya dari sudut pandang lainnya. Jangan kemana-mana, pantengin terus Timnas TV.